Halo teman-teman, hari ini kita mau lihat orang yang lagi nyari ikan ya. Nih, ikan papuyu, ikan betok, ikan mujair. Wah, satu ember nih, si bapak udah dapat satu ember. Tuh si bapaknya. Kita coba lihat ya, gimana cara nyari ikan papuyunya. Wah, saya lihat itu disiram-siram air. Gimana ya, kok bisa disiram-siram air terus dapat ikan banyak? Kita intip caranya, guys. Seperti apa sih bapak nangkep ikannya? Disiram-siram air. Ternyata pakai air ya. Jadi disiram air supaya ikannya masuk ke dalam jaring. Ini ikannya banyak nih di tempat-tempat seperti ini. Ikan papuyu namanya. Lagi nyari dulu posisinya di mana yang banyak ikannya. Baru nanti dipasang jaringnya, terus digiring pakai air. Kita simak triknya si bapak. Nah, pasang tuh. Nah, ikannya digiring gitu nih teman-teman. Ala lauk, Pak. Kita lihat nih. Mau disiram. Ikannya tuh udah pada masuk tuh. Banyak teman-teman udah pada masuk ke dalam jaring. Banyak banget. Langsung dapat sekantong. Mantap. Kita coba lihat lagi nih sebelah sini. Segerna lo betoknya, Pak. Kalau di sini namanya ikan betok. Sambil nyari lubang belut. Ini sekali nyari ikan bisa berkilo-kilo itu dapatnya. Tinggal digiring pakai air. Nah, seperti ini nih. Ikannya sembunyi di rumput-rumput. Nanti ikannya lari masuk ke dalam jaring.
itu yang di pojok kanan. Untuk ya.